Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Edward Widodo di sore hari ini, tanggal 22 November tahun 2022. Seperti biasa, channel YouTube Edward Widodo kembali hadir untuk berbagi informasi di sekitar area Progresol Bocemi Seksi 2. Lokasi ini berada di sekitar area Kampung Cijawa, Desa Ciambar, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Terlihat di depan sana masih ada aktivitas beberapa unit alat berat, ya. Oke, tadi kita sudah melihat, ya, di area Purwasari Cicurug, kemudian di area jembatan exit Bocemi 2 Parung Kuda. Dan di sore hari ini kita akan melihat lagi Progresol Bocemi Seksi 2 yang berada di sekitar Kampung Cijawa, menuju ke depan area Kampung Arca, ya, Lewi Keris. Terlihat untuk pemadatan hanya tinggal badan jalan yang sebelah kanan, yaitu pun sedikit lagi hampir rata. Sedangkan untuk badan jalan yang sebelah kiri sudah mulai dilakukan pembetonan. Terlihat di depan sana ada satu ekskavator, dan ini baru datang di belakang, yaitu motor grider, ya, sepertinya. Oke, sambil menonton, bagi sobat yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan channel YouTube Edward Widodo, alangkah baiknya dukung terus channel YouTube Edward Widodo dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya. Ya, terlihat, ya, di depan sana beberapa, ya, unit dump truck membawa batu dan diturunkan, ya, di area badan jalan yang sebelah kanan agar nantinya sejajar dengan badan jalan yang sebelah kiri. Sedangkan untuk jalur yang menuju ke arah Bogor, terlihat sudah banyak rambu-rambu yang terpasang, ya. Ini jalur yang menuju ke arah Bogor. Kita doakan semoga pembangunan jalan tol Bocemi Seksi 2 bisa berjalan dengan lancar sampai tuntas, ya, tidak ada hambatan, serta para pekerja selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga kelancaran. Insya Allah besok kita akan melihat progres yang berada di sekitar Cicurug Benda, ya. Tadinya mau berangkat sekarang, namun tadi ada keperluan dulu. Oke, terlihat, ya, di sana mulai dari ekskavator, bulldozer, hingga siput lorer berada di sekitar area pemadatan, ya, antara Kampung Cijawa
menuju ke Kampung Arcalowi Keris yang berada di depan sana. Ini saya mengambil gambar sekitar pukul 4 sore. Alhamdulillah di sore hari ini cuaca sangat bersahabat ya. Tadi sempat turun gerimis, namun alhamdulillah tidak jadi turun hujan ya. Jadi untuk area yang belum tuntas, mulai dari area lembah ataupun jembatan Manggis, kemudian di sekitar area Kampung Kebon Kaung ya, itu pun hampir selesai untuk di daerah Kampung Kebon Kaung. Kemudian bergeser ke area jembatan Purwasari Cicurug. Dan di lokasi berikutnya, lokasi yang sedang kita saksikan saat ini, yaitu area Kampung Cijawa. Dan di titik terakhir berada di sekitar area Simpang Susun ya, tepatnya berada di Kampung Sekarsari, Desa Munjul, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Sedangkan untuk di jembatan exit Beceni 2 juga seperti tadi ya videonya kita sudah lihat, sudah hampir selesai untuk area jembatan karena sudah dicor ya ataupun di beton. Dan truk selesai ya menurunkan batu untuk menimbun di area di depan sana. Terlihat di sebelah kiri itu sudah ada logo dilarang parkir. Pun dilarang belok ya. Oke, seperti biasa saat ini saya berada di atas jembatan Kampung Cijawa. Arah ke depan sana menuju ini ya, Cicurug. Dan sebaliknya, ini mengarah ke wilayah Kecamatan Ciambar. Di sore hari ini, alhamdulillah, sepoi-sepoi angin sambil ditemani suara tongeret. Tahu nggak tongeret cangkrik mungkin ya. Oke, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu untuk berita dan informasi pertanggal 22 November tahun 2022 di sekitar area Kampung Cijawa ya, Desa Ciambar. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian maupun pengambilan gambar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.